Halo, ketemu lagi dengan Pogi Barata di channel YouTube saya. Sebelumnya jangan lupa subscribe di channel ini karena nanti bakal banyak video-video yang mungkin menarik dan bisa diaplikasikan di musik kamu atau kehidupan kamu sehari-hari. Hari ini saya mau bicara tentang lirik lagu. Lirik lagu yang seperti apa yang biasa saya gunakan atau saya pakai atau saya kerjakan supaya lagunya menjadi lebih menarik. Oke, lirik lagu itu adalah masalah penting dalam penulisan lagu karena kalau misalnya tidak ada lirik, biasanya kalau lagu instrumental memang luas ya, dia punya keluasan untuk berimajinasi. Tapi kalau misalnya udah ada lirik, kita lebih ada pesan yang bisa disampaikan. Jadi lirik itu mengandung pesan dan biasanya pesan apa yang ingin kita sampaikan itulah yang kita tulis. Jadi pertama-tama kalau mau menulis lirik, saran saya harus satu, yang umumnya adalah terjadi adalah apa yang mau disampaikan, apa yang mau diomongin, itu dulu. Yang kedua, oke, kita ambil contoh dulu ya, apa yang mau diomongin. Misalnya saya mau ngomongin tentang kesepian, itu tema besarnya. Nah, nanti kita bikin lebih kecil lagi, tema kecilnya apa? Kesepian, kesepiannya kapan tuh? Malam, siang, apa setiap hari, atau tiap minggu, atau tiap bulan, terserah. Jadi kita kecilkan lagi temanya menjadi kesepian saat malam misalnya. Misalnya kita bikin ya. Kita mulai dengan, kalau kesepian tuh gimana sih rasanya? Misalnya dingin ya, sepi. Kita bisa ngambil tema besarnya dulu, tema tentang kesepian. Baru kemudian kita masuk ke detail lagi, yang lebih spesifik lagi. Nah, disinilah letak permainannya. Kita mau lirik yang umum dipakai orang dengan alasan bahwa itu nanti akan lebih mudah dimengerti, atau kita mau coba yang lirik yang agak unik. Seperti tadi saya bilang, sepi hari ini. Akan beda efeknya, lebih romantis bila kita ganti dengan sepi malam ini. Langsung kebayang suasana malam gitu ya. Tapi mungkin banyak yang sudah pakai kata malam, jadi kita bisa ganti misalnya lebih aneh lagi. Sepi di pantai ini. Wah, langsung kebayang suasana yang berbeda. Jadi ingat, pemilihan kata itu sangat berpengaruh. Semakin detail, semakin asik. Nah, kita juga bisa milih gaya yang macam-macam. Mau yang lugas atau mau yang romantis. Misalnya kita mau yang lugas. Aku rasakan sepi. Itu lugas. Tapi kalau yang romantis misalnya, kita ganti dengan sepi langit malam. Nah, pokoknya udah malam, udah langit tuh biasanya orang suka. Itu banyak saya pakai di lagu-lagu saya. Jadi ini cuman berbagi experience ya. Tidak harus menjadi seperti itu, tapi bisa dicoba dengan cara seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita pilih tema besarnya, kemudian kita masuk ke tema kecilnya. Ini yang pertama. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Bye.